Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, kawan-kawan, sobat-sobat. Kali ini saya akan mereview tas selempang merek Kaliber. Untuk ukurannya lebih cenderung kecil ini, khusus handphone dan dompet. Bisa sekalian ini dompet juga ini. Untuk size nya sendiri kita pakai penggaris saja ya, biar lebih akurat lah. Untuk tingginya 20 cm 19, lebar sendiri 13, Oke, teman-teman, sekarang kita cek untuk jahitannya. Jahitan untuk kaliber sendiri mantap juga. Untuk sentolannya ini logo khusus mereka. Ini ada, kita bahas dulu masalah tampilan luarnya ya. Untuk resnya ada ini, ada untuk penahan hujannya nih, semacam mantelnya lah. Yang ini untuk khusus dikaitkan di dekat pinggang. Aman kan? Mantap. Bisa juga sebagai tas selempang. Kita ini bahas cek lagi nih. Kita bahas lagi nih masalah untuk resnya. Ini juga kedap air juga nih untuk kedap resnya. Seperti ini, jahitan sendiri sangat aman. Ini ada double nih, setiap pertemuan dicenderung di lakukan jahitan double nih, berulang-ulang untuk memastikan ini biasa, untuk tidak sobek lah atau lepas. Sedangkan kantongnya sendiri ini ada 1, 2, 3. Oke, sekarang kita cek dulu untuk yang kantong depannya. Ini bisa sangat mantap. Ya, ini bisa untuk handphone 6 inch, bisa untuk dompet, power bank, dan bawaan kecil lah, headset dan sebagainya. Ini lebih simpel karena hanya pakai penahan seperti ini. Untuk res keduanya nih, untuk kantong keduanya ini hanya ada satu tarikannya. Kita isi dalamnya. Mantap sekali dalamnya. Ini lebih cenderung bahannya mantap sih, seperti ini teman-teman, kayak kain-kain parasut juga. Ini ada selipan misalkan barang-barang. Ini lebih namin ke barang-barang kecil sih, mungkin yang punya atau sering membawa handphone 2 atau 3 bisa gunakan ini. Sangat simpel. Untuk jahitannya aman. Lihat, kita lihat sendiri seperti ini. Ada dari jahitan double juga. Mantap sekali ini. Untuk slide 1, 2, 2. Kita cek lagi untuk kantong ketiga. Seperti pada umumnya tas-tas seperti ini pasti ada yang dua untuk memudahkan untuk dibuka ya. Seperti sebelumnya saya infokan, bisa juga ini sebagai dompet. Itu ada tempat khusus kartu nih. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, bisa sampai 12 kartu. Ada lagi partisi lagi di sini untuk dan bisa berfungsi, sekali berfungsi dompet nih. Nggak perlu dompet lagi, kartu gunakan di sini saja. Nah, simpel teman-teman. Ini lebih cenderung ke benar-benar aktivitas harian. Sedangkan untuk cover hujannya di sini ada covernya.
ya orange. Kita coba pasangnya. Ini bawaan ya, nggak jadi nggak perlu ikan lagi. Ini sudah bawaan dari pabrik. Ada juga nih, ada sensor, ada samping maksudnya. Oke. Seperti ini. Ush, mantap nih. Aman lah kalau dari hujan ini. Oke teman-teman, bisa digunakan sebagai langsung diikat pinggang pakai yang ini, bisa digunakan selempang seperti ini. Oke teman-teman, sekian reviewnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.